Jadi, mereka mulai curiga bahwa Kenzi sudah keluar dari pintu keluar. Mereka segera melompat ke dalam mobil dan bergegas menuju pintu keluar, hanya untuk dihentikan oleh gerbang bom di loket pembayaran. Kali ini, seorang pria bertopi mengulurkan tangannya dan meminta tiket parkir mereka. Tapi, tangannya tidak bisa meraih mobil mereka. Apakah kamu tidak punya kaki? Tidak bisakah kamu berdiri dan melakukan peregangan? Petugas itu terdiam selama beberapa detik, sebelum dia berbalik dan memperlihatkan bahwa lengannya hilang. Maaf, bukan hanya saya tidak punya kaki, saya juga punya lengan yang hilang. Orang-orang itu bertengkar satu sama lain sebelum akhirnya menyerahkan tiket parkir ke tangan petugas. Mereka kemudian keluar dari pintu keluar. Tentu saja, setelah mobil mereka berbelok, petugas bertangan satu itu memperlihatkan tatapan dingin dan segera menelepon pihak keamanan hotel. Jangan lupa, Tuan Kenzi pernah berkata bahwa akting Kenzi tidak buruk. Nona Darby, kami kehilangan orang yang kamu minta kami ikuti. Tentu saja, Darby akhirnya menerima kabar bahwa Kenzi tidak lagi diawasi. Tapi, tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan rasa frustrasinya di wajahnya. Jadi, dia dengan tenang berkata kepada Alexa, "Dia sudah ada di tanganku. Tidak mungkin. Aku bisa melihat kurangnya rasa percaya diri di matamu," jawab Alexa. "Bahkan jika aku tidak berhasil menangkap Kenzi, kamu masih berada di tanganku. Kamu dapat mencoba untuk tidak bekerja sama, tetapi aku dapat memaksamu." Darby meletakkan ponselnya dan menatap para pengawal itu. "Kalian berdua, kemarilah. Saya bisa langsung menelepon penyelenggara penghargaan Adipurna dan mengundurkan diri dari nominasi. Saya hamil. Apakah kamu tidak takut terjadi masalah jika kamu terus seperti ini?" Alexa mencoba menunda Darby. "Kamu hanya menginginkan penghargaan itu, dan saya hanya ingin melindungi anak saya." "Tidak, kamu masih mempunyai kesempatan untuk bersaing denganku di masa depan. Mengapa aku harus membiarkan pesaing yang kuat lolos?" Darby berkata dengan tegas. Darby menangani masalah ini dengan kejam. Untuk mencapai motifnya, dia akan melakukan apa saja. Namun, dia hanya fokus pada keuntungan jangka pendek dan bukan keuntungan jangka panjang. Jadi, Alexa tahu tidak ada kesempatan untuk membujuknya agar tidak melakukan hal itu. Dalam industri hiburan Indonesia, ada banyak pertarungan dan persaingan, namun Darby adalah orang pertama yang berani. Mungkin karena dia sudah terbiasa dengan metode dunia bawah, Darby tidak menyadari bahwa sifat kekerasannya termasuk dalam kategori yang sama dengan gangster yang didukungnya. Bagaimana dia bisa melawan wanita hamil, apalagi yang sedang hamil 6 bulan? Alexa mengambil kesempatan itu untuk berteriak minta tolong. Saat ini, seseorang yang lewat mendengar tangisannya dan segera membuka pintu. Tapi, begitu mereka melihat ruangan itu penuh dengan pengawal, serta Darby, mereka segera mundur dan melarikan diri. Ketakutan adalah respons alami, apalagi di luar negeri. Jika Alexa benar, wanita yang membuka pintu juga adalah seorang aktris terkenal yang diundang ke acara amal. Tidak ada gunanya menangis minta tolong. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Aku tidak pernah mengira bahwa Alexa yang maha kuasa akan berakhir seperti ini di tanganku. Alexa memperhatikan ketika kedua pria kuat itu mendekat. Meskipun dia sedikit takut, dia masih memegang keyakinannya bahwa Kenzi pada akhirnya akan muncul. Tidak mungkin dia membiarkan dia dan anak mereka terluka. Baik, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mencoba membalas. Namun, aku ingin memberitahumu bahwa kamu telah menangkap orang yang salah dan menetapkan target yang salah. Alexa memperlihatkan senyuman pahit dan menunjuk ke arah perutnya, "Kamu terlalu melebih-lebihkanku. Satu-satunya alasan aku sampai ke posisiku saat ini adalah karena aku sama denganmu.
Aku hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Semua orang berpikir bahwa aku adalah orang yang sama. Favorit Kenzi dan akulah orang yang paling ingin dilindungi oleh Kenzi. Tapi, kalian semua salah. Orang yang paling dicintai Kenzi adalah orang lain dan aku hanyalah perisai mereka. Sama seperti saat ini, meskipun aku ditipu olehmu dan disandera, penghargaan Adipurna pada akhirnya akan berakhir di tangannya. Darby tertawa mendengar kata-katanya, "Kamu pembohong, teruslah berbohong sesukamu. Kita sudah berada di titik ini, mengapa aku harus berbohong? Jika kamu tidak mempercayaiku, silakan lakukan apa yang kamu inginkan. Ketahuilah bahwa kamu akan selamanya menjadi musuh Mandala. Yang terburuk, kamu menyia-nyiakan usahamu pada orang yang salah." Setelah berbicara, Alexa dengan sengaja merobek bajunya hingga memperlihatkan bahunya. "Jika kamu tidak percaya padaku, silakan saja dan coba. Setelah aku dikalahkan, kamu akan melihat apakah Kenzi peduli. Kamu akan lihat, setelah aku tersingkir, siapa yang akan mendapatkan penghargaan di tangan mereka. Kehidupan yang tampak mewah hanyalah di luar saja. Hidupku lebih buruk daripada hidupmu." Setelah mendengar bagian terakhir dari kata-kata Alexa, Darby mulai sedikit ragu. Jika Alexa benar-benar hanya perisai bagi wanita yang benar-benar dicintai Kenzi, maka itu berarti ancamannya masih ada. Musuhnya tidak hanya masih ada, dia juga akan memperlihatkan dirinya kepada mereka. Yang terburuk, balas dendam Kenzi sangat mengerikan. "Sebenarnya, aku juga memilih untuk percaya bahwa Kenzi mencintaiku. Dengan begitu, jika aku mengorbankan diriku sendiri, rasanya itu sepadan. Titik. Silakan, Darby. Jika aku bisa membantu Kenzi dengan melakukan ini, maka setidaknya itulah yang bisa kulakukan." Setelah berbicara, Alexa menutup matanya dan bersandar di sofa tanpa rasa takut dengan rasa ketegasan. Dia siap memberikan dirinya kepada mereka. Langkah ini justru membuat Darby semakin ragu. "Nyonya, haruskah kita melanjutkan?" para pengawal itu bertanya setelah menunggu cukup lama. Darby menarik napas dalam-dalam saat bel alarm berbunyi di kepalanya. "Biarkan aku memikirkannya selama setengah jam. Sementara itu, awasi dia." Setelah berbicara, Darby meninggalkan ruang dansa. Dia jelas-jelas akan melakukan penelitian terhadap klaim Alexa. Jika Kenzi benar-benar memiliki wanita lain, lalu apa yang harus dia lakukan? Setengah jam, Alexa berhasil mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Tapi, dia tahu bahwa dia harus tetap waspada setiap saat. Kenzi pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Jadi, dia akan mengambil setiap detik penundaan yang dia bisa. Kenyataannya, kejadian seperti ini sudah cukup sering terjadi di industri. Belum lama ini, seorang penyanyi bermarga Asana telah menyinggung seseorang dan akhirnya diracuni, sehingga kehilangan suaranya. Lalu ada seorang aktris bermarga Baskara yang menyinggung petinggi dan akhirnya dilecehkan oleh tiga pria. Adapun Darby, keberaniannya berasal dari kenyataan bahwa dia adalah seorang wanita dan tidak memiliki rasa takut. Alexa sebenarnya tahu bahwa meskipun Darby mengatakan bahwa dia akan kembali dalam waktu setengah jam, dia tidak akan membutuhkan waktu selama itu. Seperti yang diharapkan, 10 menit kemudian, Darby menyerbu kembali ke ruang dansa dan menunjuk ke arah Alexa sambil menginstruksikan para pengawal, "Robek semua pakaiannya. Juga, singkirkan anak yang ada di perutnya. Tapi pastikan untuk tidak membunuhnya." Namun, sebelum para pengawal sempat bergerak, pintu ruang dansa terbuka dan ada seorang polisi datang. "Apa yang kamu lakukan? Ini tempat pribadi." Pengawal Darby menghalangi polisi. Lagi pula, jumlah mereka lebih banyak dan mengira mereka hanya berpatroli agar mudah disingkirkan. Namun, beberapa menit kemudian, mereka terdiam
karena terkejut ketika beberapa lusin polisi menyerbu masuk dan mengepung pengawal Darby. Namun, meski dalam kondisi seperti ini, Darby tidak merasa bingung. Dia langsung mendekati mereka dan berkata dalam bahasa Inggris yang sempurna, "Ini semua salah paham. Saya di sini hanya untuk menghadiri acara amal." Namun, saat sosok tinggi dan mulia muncul dari belakang polisi, ekspresi Darby berubah. Kenzi jauh lebih tinggi daripada Darby, memaksanya mundur beberapa langkah. Dia kemudian menamparkan wajahnya, menyebabkan sudut bibirnya berdarah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.